KPI akan segera kita bertanding. Putra Peninggilan yang dimanajeri langsung oleh Bung Doton dan juga disupport langsung oleh Bos Ibnu Malik beserta para petinggi dari kawasan. Saudara, kick-off pertandingan Bapak Ibu Saudara, kita saksikan meski salah satu support atau yang mensupport juga kita saksikan ada Bos Jojo yang juga sudah hadir. Partai Super Big Match juga didapat yang pertama tahun 2023 sudah bergulir, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama saudara. Sebuah tembakan spekulasi dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Bingung saudara dan mengancam dari sisi kiri pertahanan. Gelombang tekanan coba dilakukan pemain Bingung, umpan panjang yang berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Putra Peninggilan. Sokir saudara bekerja sama kepada kompatriotnya Irham, Irham kepada rekannya. Kembali kita lihat bersama-sama saudara penonton Ambon, tetapi gagal untuk melewati halangan yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Bingung. Ya, tanpa kehadiran poster mereka sekaligus goalgetter andalan mereka Agus Salim, kita saksikan saudara penonton kesebelasan Putra Peninggilan kali ini melakoni laga yang cukup berat berhadapan dengan finalis pada dua dan juga Semanan. Tim besutan Bos Arif saudara coba untuk move on dari kegagalan dua final yang didapati dan juga dimiliki oleh kesebelasan Bingung, dan kali ini kita lihat saudara penonton sebuah eksekusi tendangan gawang mundur beberapa langkah. Tony lakukan sudah angkat bola, berikan umpan kepada Rijal yang dituju, dan kembali kini kita saksikan saudara Bingung dari kaki Rijal. Rijal bekerja sama kepada kompatriotnya memaksimalkan lebar lapangan. Kita lihat berikan kepada Reja, Reja kepada Alwi, Alwi ke belakang berikan kepada kapten tim mereka Ibnu Jamar, dan kita saksikan saudara penonton kembali gempuran dilakukan kesebelasan Putra Peninggilan. Lemparan ke dalam terjadi saudara, Irfan berhasil melakukan sebuah antisipasi bola, dan kita saksikan kini tekanan dilakukan kesebelasan Putra Peninggilan dilakukan, terjadi perebutan bola. Kita lihat saudara penonton nampak kehati-hatian dialami oleh para pemain dan juga kedua kesebelasan yang bertanding pada menit awal babak yang pertama saudara. Dan kini Putra Peninggilan melakukan sebuah tekanan, sebuah pelanggaran berbahaya saudara, dan kita lihat coba mendapatkan protes, tetapi perlu diingat dan diketahui oleh para pemain bukan perkara baru satu kali atau berapa kali pemain tersebut melakukan pelanggaran, tetapi saudara penonton kalau memang pelanggaran tersebut berpotensi berbahaya dan layak mendapatkan bahkan bersama-sama saudara penonton Angga lakukan sudah, tetapi sebuah itu terjadi pada pertandingan antara kesebelasan Persebaya dengan kesebelasan Konser yang mengindikasikan kembali saudara penonton permainan cantik dan juga penyerangan yang dilakukan, dan kali ini saudara penonton kedua tim tampil dengan materi pemain mumpuni dan tampil cukup bagus, tetapi kemudian pertanyaan mengemuka, keberuntungan akan berpihak bagi kesebelasan manakah saudara. Dan kita lihat kembali ini gempuran bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Husein, Husein lepaskan umpan, kesalahan dilakukan pemain kesebelasan Bingung. Kita saksikan Ambon berbahaya kesebelasan Putra Peninggilan gagal, dan saudara kini tendangan gawang bagi kesebelasan Bingung sudah dilakukan, angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan, dan kita lihat kembali manuver dilakukan Bingung dari kaki Yansen, Yansen kepada rekannya, pelanggaran saudara penonton kita saksikan dilakukan oleh gelandang pencuci piring saudara penonton. Bingung kini mengancam gawang kesebelasan Putra Peninggilan, dilakukan sudah, Husein tidak mau ambil resiko, bola ditinju saudara, sebuah eksekusi tendangan bebas yang cukup baik dilepaskan oleh Reja, dan kita lihat ini counter-attack coba dilakukan kesebelasan Putra Peninggilan itu Camor saudara, dan kini kita lihat bola dalam kekuasaan pemain Putra Peninggilan dan saudara ambil ancang-ancang Yoga, bersiap Yoga. yang bergemuruh, termasuk sang big boss Ibnu Malik yang juga kita lihat sangat tegang menyaksikan sebuah momen kesempatan dan peluang emas yang didapati kesebelasan Putra Peninggilan. Dan kita lihat kembali saudara penonton, terjadi perebutan bola di seperempat lapangan pertandingan, habis melebar berikan kepada hijau, lepas hijau bahkan karpet. Oh, datang habis. Oh, terlihat nampaknya berpengaruh signifikan pada penampilan kesebelasan Bingung di babak yang pertama ini, di mana kembali gempuran dilakukan Bingung dari pengarah badan pertandingan. Big Boss berikan kepada Ibnu Conor, Ibnu Conor melebar kepada kompatriotnya, kita saksikan ND dorong bola berikan kepada Reza kepada rekannya, kita lihat memaksimalkan lebar lapangan, berikan kepada Willy, masih Willy dibayang pemain bertahan kesebelasan Putra Peninggilan, datang support Ali saudara kepada Willy, tetapi berhasil diamankan saudara penonton. Bingung kembali melakukan berbagai serangan, umpan yang cukup baik memasuki kotak penalti Putra Peninggilan. Oh, saudara penonton, Husein keluar dari mulut gawang untuk mengantisipasi sebuah umpan panjang yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan Bingung, dan kini Putra Peninggilan coba bangun serangan, berhasil diamankan oleh pemain Bingung. Terjadi perebutan bola saudara, Bingung terus menurun, akhirnya berbentuk dengan lahirnya sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Putra Peninggilan. Ya saudara penonton, Putra Peninggilan kini menekan dari kaki Angga, masih Angga berikan umpan berbahaya. Oh, saudara penonton, bola yang kini menghampiri Arif Suga, lepaskan crossing ke kotak penalti kesebelasan kepada Rijal, masih Rijal. Rijal dalam bola saudara, kita lihat Rijal kombinasi kepada rekannya yang ke dalam sudah melakukan saudara, dan apa yang terjadi, kita kembali ke pertandingan saudara. Bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan Putra Peninggilan dari kaki Angga, masih Angga bermanuver dari sisi kiri pertahanan Bingung saudara para pemain Putra Peninggilan sebuah umpan. Yang hadir mensupport kesebelasan Putra Peninggilan yang bertanding berhadapan dengan kesebelasan Bingung, nampaknya juga menjadi pemantik semangat para pemain kesebelasan Putra Peninggilan pada pertandingan kali ini. Dan kita lihat bersama-sama saudara, kini kesebelasan Bingung coba bangun serangan dari kaki pemain mereka. Alwi ke belakang berikan kepada kompatriotnya, kita saksikan sebuah umpan yang cukup baik mengarah ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Putra Peninggilan. Bola kini dalam penguasaan pemain Bingung, sebuah umpan yang kurang cermat, tetapi datang support Yansen kepada rekannya Rijal, sasaran, dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Putra Peninggilan. Babak yang pertandingan kesebelasan Putra Peninggilan, dan kita lihat kembali saudara dari bawah Gilang mundur beberapa langkah, bisa lakukan sudah melalui datangnya bola, berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan Bingung, dan kita saksikan orang atau mengalami gangguan cedera dilakukan oleh kesebelasan putra prima. Bagi kesebelasan Putra Peninggilan sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh pemain bingung. Datang kembali gempuran dari kaki Irham, bekerja sama, berikan kepada Angga. Masih Angga, masih Angga, masih Angga, masih Angga. Ini bergurung dari pertakaran kesebelasan bingung, saudara. Kita saksikan Irham dari kesebelasan Putra Peninggilan membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Pajar sang kapten tim, kita saksikan kembali kini bingung membangun serangan dari seperempat lapangan permainan, bekerja sama kepada Alwi. Alwi angkat bola Hansen yang dituju, kembali berhasil diantisipasi Torik. Torik lepaskan umpan jatuh di kaki pemain bingung. Datang Irham lepaskan crossing. Oh saudara, terlalu tajam dan berhasil diantisipasi dengan baik oleh Aris, penggede dari kesebelasan pinggiran FC yang juga sedang memastikan diri melaju ke babak seperdelapan. Bola kini dalam penguasaan AW. Lepaskan umpan Hansen yang dituju, masih Hansen, masih Hansen. Kita saksikan saudara, kali ini berhasil diamankan oleh Sokir. Sokir bekerja sama, berikan kepada kompatriotnya. Bingung kembali mendominasi jaraknya pertandingan saudara dengan melakukan sebuah tekanan, berhasil diamankan Torik. Irham bekerja sama, berikan kepada Ambon, Ambon kepada Irham kembali. Tetap desa masyarakat Peninggilan yang sudah memadati stadion mini Garuda akan bersorak menyambut buang tembakan penjuru yang akan didapati tim kesayangan mereka yang hadir dan juga menyaksikan pertandingan kali ini. Kita nantikan bersama-sama saudara penonton, sepak pojok bagi kesebelasan Putra Peninggilan. Lakukan sudah. Saudara, kita saksikan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Putra Peninggilan sebuah manuver yang cukup baik. Rijal berhasil dipotong oleh Sokir, dan kita saksikan bersama-sama tersebut menyusul panjang bola tetapi pada jajan-jajan juga. Itu juga menjadi salah satu syarat untuk Anda terpilih sebagai penonton terbaik turnamen Garuda Cup yang pertama tahun 2022. Yang skor kacamata imbang tanpa gol masih terjadi pada pertandingan ketat awal laga Super Big Match yang mempertemukan kesebelasan Putra Peninggilan bertanding berhadapan dengan kesebelasan bingung jawara dari kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Kita saksikan Rijal, masih Rijal, gagal Rijal untuk memperdaya pemain bertahan dari kesebelasan Putra Peninggilan. Dan kita saksikan Sokir, masih Sokir, Sokir berikan kepada kapten tim mereka Pajar, lepaskan umpan Angga yang dituju, masih Angga, masih Angga, masih Angga, mengecai Pulcomar, berikan kepada Arif Suga, masih Arif Suga, Arif Suga. Gagal saudara penonton, kita saksikan kini upaya counter-attack coba dilakukan bingung saudara dari bawah dari kaki Ariel. Ariel bekerja sama kepada Alfa, Alfa kepada Ariel, Ariel dorong bola memaksimalkan lebar lapangan. Rijal kagak ada ngelecokin Rijal. Yang dilepaskan oleh Rijal masih melenceng, hanya tinggal berbicara tentang ketenangan saudara penonton. Tim besutan Bos Ari pada pertandingan kali ini karena berbagai peluang dan kesempatan sudah mereka miliki, tetapi ketenangan yang nampaknya masih menjadi kunci sehingga membuat serangan yang mereka lakukan gagal. Dan kini terdapat bola akan diarahkan mundur beberapa langkah. Alwi berikan kepada Yansen, berhasil diamankan Tori. Datang habis dari second line. Saudara, tanpa kerasa kita turun pertandingan